Dokter Ida Skincare dibuka pertama kali pada 19 September 2003 di bawah pimpinan Dokter Ida Lisdawati Mars Diploma Siptek. Dokter Ida Skincare mempunyai visi menjadi perusahaan yang diminati dan terdepan dalam pelayanan perawatan kecantikan kulit wajah di kawasannya, serta misi menciptakan klinik kecantikan terpercaya yang mampu memberikan service excellent demi kepuasan pelanggan. Hingga saat ini, Dokter Ida Skincare memiliki 8 cabang milik sendiri di Citerep, Cibinong, Ciawi, Cilengsi, Depok, Karawang, Subang, dan Bandung, serta 7 cabang franchise atau waralaba, yaitu Sukabumi, Pondok Kopi Jakarta Timur, Balikpapan, Lewiliang Kabupaten Bogor, Bogor Baru Kota Bogor, Malang, dan Ciracas Jakarta Timur. Macam-macam perawatan wajah di Dokter Ida Skincare, yaitu facial manual, pembersihan wajah dengan cara tangan manual tanpa menggunakan alat elektronik dapat dilakukan untuk semua jenis kulit atau yang sedang membutuhkan perawatan dan peremajaan kulit. Baby glow atau sulam bedak berfungsi menetralkan radikal bebas, mengurangi perubahan warna kulit, tidak menyumbat pori-pori seperti menggunakan foundation atau krim baby. Facial electric, pembersihan wajah secara mendalam dengan menggunakan alat elektronik dapat dilakukan dengan semua jenis kulit atau yang sedang membutuhkan perawatan dan peremajaan kulit. Facial Gold bermanfaat untuk anti-aging, menjadikan kulit lebih putih, bersih, serta mengurangi kerutan di wajah dan melicinkan kulit dan menghaluskan kulit wajah. Facial Detox bermanfaat mengangkat semua kotoran dan toksin atau racun yang mengendap dalam kulit wajah akibat terpapar zat-zat yang berbahaya untuk kulit, serta membersihkan dan mencerahkan kulit wajah. Facial Enzyme Peel bermanfaat untuk transisi pergantian pemakaian produk kosmetik dari satu jenis ke jenis lain, mengangkat sel kulit mati, dan membuat kulit lebih sehat, cerah, serta lembab. Merupakan singkatan dari High Intensity Focus Ultrasound atau yang lebih dikenal dengan ultraterapi. Sederhananya, HIFU digunakan untuk facelift tanpa operasi. Mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi adalah perawatan wajah dengan menggunakan cincin diamond lalu disusul dengan butiran kristal yang berfungsi untuk menghaluskan wajah yang kasar, kusam, dan bekas jerawat yang berlubang. Chemical peeling digunakan untuk mengobati melasma, hiperpigmentasi postinflamasi, freckles, photoaging, kerutan halus superficial. Intense pulse light atau IPL bermanfaat untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan di ketiak, bawah lengan, di kaki, bibir atau bagian tubuh lainnya. Derma roller digunakan untuk bekas jerawat, memudarkan flek, serta peremajaan kulit. Elektrokauter. Elektrokauterisasi adalah prosedur bedah yang menggunakan tenaga listrik untuk memanaskan jaringan tertentu pada tubuh guna mengendalikan pendarahan, memotong jaringan abnormal, dan mencegah infeksi. Laser CO2 fraksional berfungsi mengatasi bopeng-bopeng bekas jerawat atau bekas cacar serta bekas luka, mengecilkan pori-pori, mengatasi jaringan parut bekas luka pada kulit, peremajaan kulit, serta peremajaan sekitar mata.
wajah merupakan prosedur medis estetik dengan menggunakan teknologi kapasitif radio frekuensi yang bermanfaat untuk mengatasi problem kulit seperti kulit kendur, keriput, dan pipi cabi. Chemical peeling mata bermanfaat mengurangi kerutan di kelopak mata, mencerahkan dan menghilangkan lingkar hitam dan kantung mata, merangsang pertumbuhan kolagen baru. Dimana dokter sendiri akan merekomendasikan treatment apa yang bagus untuk saya. Dan selama saya melakukan konsultasi kepada dokter di sini, so far sih responnya sangat bagus dan mereka sangat efektif memberikan rekomendasi yang tepat gitu. Ibaratnya bukan dokter yang matre sembarangan kasih over treatment ini, enggak. Jadi mereka memang menawarkan sesuai kebutuhan kita. Yang treatment yang aku ambil itu, pertama itu saya coba untuk totox slimming ya, untuk pengurusan badan. Dimana waktu awal saya sedikit meragukan masa dengan totox bisa menguruskan badan gitu. Tapi ternyata setelah saya coba itu sangat efektif gitu ya. Sedikit demi sedikit itu ada progresnya. Dan memang saya merasakan sekarang badan saya lebih merasa ringan, merasa lebih mengecil saja. Dan baru saja saya mengambil treatment BB Glow. Buat saya yang malas dandan, yang tidak suka pakai bedak atau makeup, BB Glow itu menurut saya sangat bagus ya. Saya sih sangat merekomendasikan. Karena selain membuat kulit kita jadi glowing, kita juga kayak apa ya, sangat bagus teksturnya itu kayak kenyal, jadi terlihat lebih mudah saja gitu. Menurut saya ini tempat strategis banget. Dan semua treatment dari A sampai Z itu di sini semuanya ada, semua kebutuhan. Dan menurut saya di segi untuk harganya pun kayak sangat friendly ya, affordable gitu. Jadi ini tempat sih menurut saya luar biasa, pelayanannya juga sangat bagus. Untuk tempat ini definitely saya rekomendasiin ke teman, keluarga, atau semua orang yang dekat. Dan sekarang juga kalau orang tanya, oh muka kamu bagus sekali, dan saya pasti langsung rekomendasikan ini tempat. Halo, nama saya Dian Prestenirun, umur saya 29 tahun. Saya sudah 1 tahun lebih ikut perawatan di Dr. Ida Skincare. Dan sebelum itu saya konsul dulu dan mengikuti anjuran dari dokter kliniknya. Dan hasilnya sangat memuaskan.
tadinya bekas jerawat, ada jerawat, tapi sekarang sudah hilang, sudah bagus, sudah mulus, dan pokoknya memuaskan deh. Susternya pun baik-baik, ramah, kayak sama, jadi kita ngobrol, dan banyak promonya juga loh, banyak diskon, pokoknya bagus deh. Saya recommended buat semua teman-teman, ayo buat datang ke Dokter Ida Skincare, pokoknya hasilnya top, TOP BGT.